Selanjutnya, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin mengumumkan ada sekitar 396 pelamar CPNS yang tak bisa memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi. Atau CPNS di BKD Kota Banjarmasin sudah berakhir sejak penutupan pendaftaran beberapa hari yang lalu. Berdasarkan data BKD Kota Banjarmasin, hingga hari terakhir pelamar CPNS yang masuk lewat jalur online tercatat sebanyak 5.620 pelamar. Namun dari jumlah itu, pelamar yang mengirimkan berkas hanya 5.451 orang pelamar. Kasubbit Formasi dan Seleksi BKD Kota Banjarmasin, Miftah Al-Hajir menjelaskan, dari jumlah tersebut ada sekitar 356 orang pelamar yang tidak memenuhi syarat, sehingga dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dari 356 orang ini, terdiri dari 169 orang tidak mengirimkan berkas dan 227 orang gagal dalam administrasi STR untuk formasi tenaga kesehatan. Ada yang tidak kirim berkas dan ada juga yang tidak sesuai dengan persyaratan yang kita minta. Hmm. STR-nya sudah tidak aktif atau belum punya STR. Surat tanda registrasi buat tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Bagi peserta yang sudah lulus, tahap selanjutnya yakni pelamar CPNS diminta untuk mencetak kartu ujian yang akan digunakan pada saat tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk lokasi tes sendiri, direncanakan akan digelar di kawasan Komplek Pendidikan Melawarman, Banjarmasin Tengah. Tes akan digelar dalam empat sesi selama lima hari. Untuk setiap sesinya terdiri dari 300 orang. Mohail, Banjar TV.